guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tu. Hai semuanya, sahabat online family Makcik. Apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, dan meralah rezeki kita semuanya. Amin. Makcik mau ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk TNI Indonesia yang ke-78 tahun. Semoga kedepannya semakin maju jaya dan semakin kuat dalam menjaga keamanan di Indonesia dan terlebihnya ditakuti di tingkat dunia. Amin, amin. Oke guys, kali ini kita akan melihat lagi aksi kolonel senapan kolosal di HUT yang ke-78 TNI bikin Bapak Presiden Jokowi kagum hingga tepuk tangan. Ini adalah momen tim kolonel senapan membentuk tulisan ada laut ataupun angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Oh terbalik, ada laut, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan berhasil menampilkan suatu kolaborasi indah gerakan bersenjata dengan penuh kekompakan. Videonya Makcik tengok daripada channel Kompas TV Lampung. Seperti biasa guys, Makcik kalau tadi punya link nanti dekat deskripsi box, jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel Kompas TV Lampung. Ataupun anda ingin melihat berita seputar Indonesia, jangan lupa juga kunjungi channel Kompas TV Lampung. Oke guys, kita nggak usah buang-buang waktu ya guys ya. Makcik penasaran bagaimana sih aksi kolonel senapan ini dalam membentuk tulisan ada laut ya guys ya, ataupun angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara yang begitu indah sampai membuat Bapak Presiden Jokowi terkagum-kagum. Marilah kita saksikan, let's go. Oke guys, mari kita lihat, ini dia TNI. Bapak Presiden Republik Indonesia dan hadirin tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi dengan bangga akan kami persembahkan keterampilan prajurit TNI dalam mengolah senjata pada atraksi kolonel senapan kolosal yang pada pagi hari ini akan dimainkan oleh 780 prajurit terbaik. 780 prajurit terbaik ini guys. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara melatar belakangi tim kolonel senapan telah berkibar 78. Iyalah tim kolonel lah kan, kolonel. Kurang L dia satu tadi masih baca. Kita kalau melihat acara gini kita merinding ya guys ya. Kapten Marinir Dani Eka Bayu Sagara. Bayu Sagara. Inilah para perwira bangsa nih. Ini latihannya gimana ya guys ya? 780 tahu yang mengikuti nih. 780 pasukan terbaik. Sebagai pembuka, terimalah salam hormat kami. Hormat senjata. Kerennya. TNI Jaya. Angkatan. Serentak ya guys ya. Paling suka gerakannya tuh hentak-hentakannya tuh semua serentak. Rapi. Bongkar formasi. Maju. Jalan. Hadirin yang berbahagia, kolonel senapan merupakan baris berbaris yang dikombinasikan dengan gerakan senjata untuk melaksanakan merinding masih tengoknya guys dalam olah gerak yang menunjukkan kekompakan, keseriusan,
dan keterampilan dalam satu regu, peleton ataupun kompi. Senjata adalah momok yang sangat menakutkan, tetapi di tangan prajurit-prajurit TNI yang terlatih, senjata diolah secara artistik, dipadukan menjadi sebuah gerakan yang indah dan serasi. Selanjutnya, tim kolonel senapan akan membentuk formasi yang pertama, formasi huruf AD, AL, dan AU yang merupakan perwujudan dari satu kesatuan bahwa TNI harus selalu solid dan kuat. Oh, dibacanya pisah-pisah ya guys ya. AD, AL, AU. Oh, tadi Makci bacanya langsung ada lau. Tak maaf ya guys ya kalau salah ya. AD, AL, AU. Oh. TNI Jaya. Wow. Segitu ya guys ya. Yang melambangkan TNI harus kokoh dan kuat dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan NKRI. Masya Allah, luar biasa ini latihannya guys ya. Formasi ini merupakan perpaduan gerakan dari gerakan dasar kolonel menjadi satu kesatuan sehingga menimbulkan kekompakan yang kokoh antar pemain tim kolonel senapan. Oh. Rapi banget ya kita lihat dari atas ya guys ya. Insya Allah. Selanjutnya, tim kolonel senapan akan membentuk formasi ketiga. Formasi yaitu ketiga. Membentuk formasi 8 kotak yang melambangkan 8 wajib TNI sebagai wujud dasar sikap-sikap yang harus dimiliki oleh prajurit TNI. Formasi selanjutnya adalah formasi pilar-pilar yang melambangkan perjalanan panjang 78 Dharma Bakti TNI kepada Nusa dan Bangsa. Wow. Dan tiga jati diri TNI. Wow. Yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan wow, ya macam iya TNI. Pilar gitu ya guys ya. Cantiknya. Bagus banget sih ini ya guys ya. Insya Allah. Wih. Wow. Ini berapa lama ya mereka latihan ini ya guys ya. Luar biasa banget sih. TNI, wuih, bikin merinding. Bendera merah putih di tengah-tengah. Dapat kita saksikan bersama di mana Danton Kolonel Senapan berada di tengah 4 anggota tim Kolonel Senapan yang akan saling lempar senjata dengan sangkur terpasang di ujung laras. Wah, gerakan ini membutuhkan kepercayaan satu sama lain antara kolonel senapan. Di ujungnya itu ada ini ya guys senapan. Ya. Hal ini benda tajam tapi boleh mereka lempar. Komandan dan anggota sehingga dapat tercipta kerjasama yang baik. Ngeri-ngeri gitu ya. Selanjutnya, tim kolonel senapan akan membentuk formasi lingkaran yang merupakan perwujudan dari semangat persatuan integritas yang kuat dari seluruh prajurit TNI dan keluarga besar TNI.
Luar biasa, guys. TNI Patriot NKRI. Apa tuh? Hadirin yang kami hormati, selanjutnya tim Kolonel Senapan akan membentuk formasi HUT 78 TNI, menggambarkan bahwa TNI selama 78 tahun telah menghadapi hambatan dan rintangan. 78 TNI dan negara. Cantiknya. Beri tepuk tangan ya untuk tim Kolonel Senapan. Mantap-mantap banget. Luar biasa nih. Terus Maci baru pertama kali tahu, guys, melihat ini sambutan perayaan ini HUT TNI ya. Meriah banget juga ya, guys, ya sambutannya ya. Wow. Patriot NKRI. Mantap lah, mantap. Top Marco, top. Sebagai penutup, terimalah salam hormat kami. Hormat Sanjata. Mantap banget. Wis. Wih, diputar itu, guys, senjatanya ya. Luar biasa, luar biasa. Tidak ada kata lain selain daripada luar biasa, guys. Mantap pokoknya. Tentara Nasional Indonesia. Guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama ya, guys, ya, aksi kolonel. Kolonel sepatutnya ya, guys, ya, tapi di sini tulisnya kolonel kan. Aksi Kolonel Senapan Kolosal di HUT ke-78 TNI. Kegiatan Kolonel Senapan tersebut sangat membutuhkan suatu konsentrasi yang tinggi betul dari setiap individu sehingga segala kegiatan kolonel dapat terlihat dengan baik betul. Kalau mereka tak konsentrasi, mungkin hasilnya tidak akan dapat seperti itu ya, guys, ya. Tapi berkat konsentrasi mereka yang sangat tinggi menciptakan suatu tampilan yang sangat luar biasa. Rupanya dibacanya ADALAU ya, guys, ya. Minta maaf kalau tadi Makci bacanya digabung semua ada lau gitu ya, guys, ya. Rupanya dipisah-pisah ya, ADALAU, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Mereka menciptakan juga tulisan HUT
ke-78 TNI. Oh, luar biasa banget ya guys ya. Ini Makci bertanya-tanya berapa lama lah mereka latihannya ya guys ya. Dan itu bukan diikuti oleh 10 peserta, tetapi 780 peserta ya guys ya. Anggota prajurit terbaik. Oh, 700 guys. Melatih 20 orang pun kayaknya susah ya guys ya. Ini 700. Wow. Berapa lama kira-kira mereka membuat persiapan ini ya guys ya. Tapi apapun semuanya berjalan dengan baik dan terbaik lah. Tampilannya sangat bagus, sangat cantik. Memang mantap, mantul banget anak anak pula. Mantap banget anggota TNI ini dalam menampilkan aksi kolonel senapannya. Memang sangat luar biasa ya guys ya. Dan kita doakan semoga kedepannya lagi anggota TNI ini semakin maju jaya. Oke guys, terima kasih untuk Anda karena sudah menonton dari awal sampai habis ini. Minta maaf apabila banyak kesalahan ataupun salah sebut ya guys ya tadi ya. Minta maaf sangat-sangat. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci. Dan minta maaf di atas segala tutur kata yang tersilap dalam video Makci ini ya guys ya. Insya Allah kedepannya kita akan selalu terus perbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang ada dalam video Makci. Oke guys, terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton sampai di sela video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.